Okey, kali ini aku nak bagi dekat korang tip-tip atau cara-cara bermain game Granny Chapter 2 di hard mode. Okey. Atau secara ringkas kita bagi tutorial cara nak menang dengan cepat. Okey, kita ambil hard mode, lepas tu kita masuk ke dalam game. Sekarang adalah day pertama. Okey, kita bangun. Kita ni sikit, kita bangun. Okey, lepas tu kita pergi dekat atas guys, pergi ke atas dan aku terjumpa ini barang. Terjumpa stun gun. Kalau korang jumpa barang korang, korang letak je atas katil ni. Itu je tip-tip je. Tip-tip dia adalah kumpul barang eh, kumpul barang banyak-banyak. Dan kalau korang nampak grandpa atau granny, korang boleh tembak dengan stun gun. Kalau ada stun gun. Tapi kalau tak ada stun gun tak apa. Korang kumpul je barang, letak je atas katil ni. Kalau kumpul barang untuk letak atas katil tu mudah, okey. Kita letak je kat sini. Okey. Kita cari lagi barang dan aku terjumpa grandpa di situ. Sekejap. Okey, dan satu lagi. Tingkap ni berfungsi untuk mengambil perhatian Granny dan Grandpa. So korang boleh guna tingkap tu untuk melarikan diri atau untuk tarik perhatian je. Okey, aku kat sini jumpa crowbar dan aku jumpa itu cutter untuk memotong wayar dan memotong tali besi yang dekat lantai atas. Okey, aku letak cutter di situ dulu untuk aku potong tu. Sebab aku takut Granny datang. Okey, sekarang kita ambil tangga, kita bunuh Granny dulu. Dan kita tunggu si Grandpa pula guys. Kita tunggu Grandpa. Grandpa datang dan kita bunuh Grandpa. Okey. Lepas dah siap kita bunuh Grandpa dan Granny, kita ambil stun gun pula, kita ambil cutter dan kita potong wayar tu. Dan kita cutter tak kat sini sebab kita nak naik ke atas. Okey, kita ambil security key dan kita buka pintu tu. Okey, kita ambil balik stun gun. Stun gun ni memang perlu ambil sebab takut ada Granny dan Grandpa. Okey. Aku jumpa si Will, hand Will, untuk bukakan pintu, grill pintu tu. Kita potong guys, kita potong. Kalau jumpa item yang tak penting, tak payah ambil. Maksud aku kalau korang nak kan ada pilihan, nak lari guna helikopter, pintu atau boat. Aku ambil pintu sebab pintu lebih mudah lari daripada benda yang lain. Okey, barang-barang yang dekat atas katilnya kita letak dekat bawah. Kita letak dekat lantai bawah. Okey, so kita kena hati-hati juga. Takut ada Granny dan Grandpa duduk dekat bawah tu. Okey, kita ambil tu dan kita letak dekat bawah. Tadi aku guna spanner tu untuk tu pusingkan perigi dekat perigi bawah tu untuk hentikan air tu. Okey, crowbar juga kita letak bawah sebab kita kan nak lari melalui pintu. Okey, kita ni je. Kita dah sekarang kita dah menggunakan item-item yang dekat bawah tadi tu, meletak dekat tempat-tempat je untuk kita boleh buka pintu. Dan grill tu dah buka, besi tu dah buka. Okey, sekarang ni kita hanya perlu crowbar dan itu sahaja, door handle saja untuk kita buka pintu tu. Okey, sekarang ni kita guna bomb eh. Kita kat sini aku rasa ada something dan kita cara-cara ia adalah, kalau ada korang nampak bomb, korang lempar je bomb ni. Korang campak je bomb dekat budak tu. Okey, bomb ni kita ambil sebagai keselamatan. Mana tahu kan lepas bomb tu kan Granny akan datang. Tengok, Granny dan Grandpa akan datang. Tapi kali ni aku tak nampak pula si Granny datang. Ada si Grandpa je. So, aku lempar. Kita lempar atas tu macam tu. Macam tu. Okey, seterusnya kita kita buka tu dan kita buka crowbar. Dan kita kena cari itu. Kita kena cari door handle untuk buka pintu tu. Okey. Itu je. Trik-trik yang mudah je, cara-cara dia adalah kumpul barang di satu tempat dan barang tu kita letakkan dekat bawah. Lebih mudah. Kalau kumpulkan barang di satu tempat, ia akan memudahkan kerja lah. Senang je. Okey, sekarang kita cari door handle guys. Door handle. Okey, kita cari door handle.
Aku mempercepatkan sedikit video dan aku cari dan door handle. Okey, tak jumpa lagi. Okey, jap, ada granny dan ada grandpa, kita bunuh dulu. Tak ada juga. Okey, sah. Okey. Okey, kat sini aku jumpa tu door handle dan kita letak dan kita menang. So itu je cara-cara dia. Cara-cara dia adalah kumpul barang di satu tempat supaya lebih memudahkan kerja. Okey. Pasti kau orang target dulu. Goal kau orang tu nak lari guna pintu, bot atau helikopter. Okey, tu je.